Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Dewi Ayu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tema kali ini, Dek Ayu akan make upin anak yang mau pentas sesuai dengan tema, yaitu tari jaipong ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, semprotkan dulu dengan setting spray. Ini Dek Ayu menggunakan setting spray dari Pixi. Lalu untuk primer, Dek Ayu menggunakan primer dari LT Pro. Terus dilanjut untuk foundation, Dek Ayu menggunakan foundation dari LT Pro juga, yang smooth corrector yang yellow orange. Cukup di tap-tap aja dengan menggunakan spons. Setelah penggunaan foundation, lalu dilanjut dengan menggunakan contour. Ini Dek Ayu konturnya itu dapat ngeracik sendiri. Ceritanya itu eyeshadow yang pecah Dek Ayu mixing sama foundation, lalu diaduk-aduk sesuai dengan warna contour yang sesuai. Terus aja di tap-tap untuk di bagian hidung. Di bagian tulang pipi. Terus di dagu, di tulang sebelah kiri, dan dilanjut untuk di bagian atas jidat juga ya. Untuk mengunci foundation, ini Dek Ayu menggunakan bedak tabur dari Ines Cosmetic yang natural glow. Cukup di tap-tap aja ke seluruh wajah. Jangan takut kebanyakan ya, nanti akan terbuang sisa-sisa kalau misalnya berlebihan itu. Dilanjut dengan menggunakan bedak padat. Ini Dek Ayu menggunakan bedak padatnya dari Latulif. Langsung aja diratakan ke seluruh wajah agar terlihat lebih halus. Terus lanjut disapu-sapu dengan menggunakan kuas. Dengan menggunakan kontur luar, ini kontur luarnya Dek Ayu menggunakan merek dari Makeover. Tak lupa juga untuk di bagian hidung biar terlihat lebih tegas lagi.
Dilanjut untuk pemakaian blush on, ini Dei Ayu menggunakan blush on dari palette beauty yang ada di eyeshadow. Untuk pemakaiannya, garis lurus untuk di bagian pinggir mata ke depan, lalu langsung dibaurkan saja lurus langsung ke hidung. Untuk pengambilannya ya sedikit-sedikit aja, jadi biar tidak terlalu banyak. Untuk eyeshadow, ini Dei Ayu menggunakan eyeshadow dari palette beauty. Mengambil yang warna orange. Untuk warna dasar. Tak lupa juga untuk di bagian bawah mata. Lalu dipertegas dengan menggunakan eyeliner. Ini Dei Ayu menggunakan eyeliner dari untuk pemasangan bulu mata. Dei Ayu menggunakan bulu mata lusinan yang murah meriah muntah, yaitu harganya cuma harga 6 ribuan. Nah, untuk lem bulu matanya Dei Ayu menggunakan expert premium. Jadi kalau expert premium itu bagus banget, jadi dia tidak menggumpal. Cukup ditempelkan aja. Lalu ditekan-tekan ke bagian atas. Untuk mempertegas dan membersihkan warna putih yang ada di bulu mata, ini Dei Ayu cukup dengan menggunakan eyeliner dari Maybelline tadi.
Lanjut di bagian bibir. Untuk di bagian bibir, ini Dewi Ayu menggunakan lipstik dari Makeover. Di detik-detik terakhir, karena bibirnya ini kering, Dewi Ayu tambahkan lagi glossy dari merek Vocaloor. Untuk hasil finishing, Dewi Ayu semprotkan kembali setting spray dari Pixi biar awet seharian ya make upnya. Oke, untuk hasil akhir Dewi akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next video. See you.